kiriman dari Wonogiri, Canter Engkel. Ini pasang AC, kompresornya Dinsy Original 508. Ini proses pemasangan, kita pasang dulu bracket kompresornya. Bracket kompresor Dinsy 508 kita pasang. Nanti setelah itu kita pasang kompresornya. Kompresor Dinsy Original 508 sudah terpasang. Ini sudah kita rakit ya, untuk pemasangan fan belt juga. Fan belt kita juga memakai yang gigi supaya tidak slip. Proses selanjutnya kita memasang selang. Sebelumnya kita ukur dulu, kita mal dulu supaya selangnya aman, tidak terjadi gesekan, dan panjangnya juga pas, tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek. Setelah kita mal, selanjutnya selang kita press dan nantinya kita pasang untuk selangnya. Untuk fan belt ini kita pakai fan belt yang gigi ya, yang bagus supaya tidak slip. Untuk kondensor sesuai dengan permintaan pemilik dipasang di belakang kabin. Jadi antara kabin dan bak ini pakai kondensornya Elem Microbus yang multiflow, juga dengan extra fan yang high speed 24 volt supaya AC-nya tidak tekor. Jadi kelistrikannya ini pakai 24 volt. Kemudian untuk selang dan kabel juga kita bikin yang rapi supaya aman dan tentunya AC menjadi awet. Setelah selang kita press, kemudian kita pasang dan kita kasih peredam panas untuk kedua selangnya supaya selangnya awet, karena di daerah ini dekat dengan turbo yang mana lumayan panas. Jadi selang kita bungkus dan kita carikan jalur yang aman dan kita buat yang rapi. Nah, untuk filter derrier itu pakai aluminium Microbus juga, itu lebih awet yang berbahan aluminium. Kemudian untuk kelistrikan kabel-kabel kita bikinkan jalur yang aman, kita bungkus selongsong, sambungan juga kita memakai soket. Nah, pakai soket supaya kuat dan kencang. Kemudian kabel juga kita klem yang rapi agar tidak terjadi kongsleting.